Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubeno Arief bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga Anda selalu sehat walafiat, tetap semangat menghadapi hari-hari dan juga ini kan menjelang pergantian rezim kekuasaan dari rezimnya Mulyono ke rezimnya Prabowo. Lebih enak ya rimanya dari O ke O gitu ya, dari Mulyono ke Prabowo daripada Jokowi ke Prabowo gitu ya. Nah, oke, saya akan mengajak Anda untuk membahas ini masih kasus soal penyerbuan preman yang mengacaukan diskusi yang digelar oleh para diaspora Indonesia yang terjadi di Hotel Grand Kemang hari Sabtu tanggal 28 September kemarin ya. Ini belakangan ini dugaan-dugaan, kecurigaan, spekulasi, bahkan teori konspirasi di balik penyerbuan atau pengacauan diskusi itu makin berkembang luas di publik. Nggak terlalu bisa disalahkan kalau muncul dugaan-dugaan semacam itu. Karena video-video yang beredar luas di media sosial kan memperlihatkan hubungan yang sangat dekat antara minimal ini koordinator lapangan dari pelaku anarkis itu ya, yakni Felix E. Kaliwali itu memang terlihat sangat dekat dengan petugas kepolisian. Dia mencium tangan, berpelukan, memberi hormat, bahkan ketika ditegur dia menyatakan siap, siap, siap gitu. Jadi ya itu yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa mereka ini setidaknya punya hubungan, dan soal ini pun sudah disadari sendiri oleh Polda Metro Jaya, sebagaimana dinyatakan oleh Wakapolda Metro Jaya bahwa mereka juga sudah menurunkan tim pengamanan internal Paminal dari Propam di Polda Metro Jaya untuk melakukan investigasi apakah ada kesalahan dalam SOP-nya, standar operating procedure. Itu yang sekarang dilakukan. Kita tunggu saja kabarnya seperti apa, tetapi spekulasi atau teori konspirasi semacam itu belum mereda. Nah, sekarang kita digegerkan lagi dengan munculnya sebuah video ini yang sejak kemarin ya muncul sebuah video di TikTok itu yang menunjukkan bahwa Felix ini korlap aksi kerusuhan di Grand Kemang itu ternyata hadir dalam sebuah acara dari Partai Golkar. Nah, di media sosial ini spekulasinya mungkin kemana-mana, dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan kemudian banyak yang menduga-duga apa hubungannya, apa kepentingan Golkar di sini di dalam pembubaran diskusi itu. Tapi banyak juga yang kemudian tidak mengaitkan Bahlil sebagai Ketua Umum, tapi Bahlil sebagai pribadi yang dianggap ini, ya saya kira sudah menjadi semacam rahasia umum, itu dia adalah proksi dari Mulyono. Karena itu kemudian banyak yang menduga-duga bahwa pembubaran diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, ini Forum Diaspora Indonesia di 5 benua, yang pusatnya di New York, Amerika Serikat ini atas orderan dari Jokowi, atau sekarang orang lebih senang menyebutnya sebagai Mulyono gitu. Nah, selain itu kemudian banyak juga yang mengait-kaitkan ya karena Bahlil ini berasal dari Indonesia Timur, sementara pelakunya itu kan juga secara fisik sangat terlihat bahwa mereka juga berasal dari Indonesia Timur. Tapi sebenarnya kita sering sekali mengeneralisir bahwa Indonesia Timur itu sama, padahal Indonesia Timur itu kan juga luas ya. Kalau lihat secara geografisnya, bahkan seperti Makassar itu atau Sulawesi itu juga termasuk Indonesia Timur. NTB, NTT kalau itu juga sebenarnya masuk kualifikasinya Indonesia Timur, walaupun secara pembagian zona waktu itu disebut waktu Indonesia bagian tengah ya, misalnya NTB. Memang kalau dari sisi penampilan gitu ini mereka-mereka aksi kerusuhan dengan orang Papua itu identik. Bahkan dengan orang-orang Maluku atau Ambon gitu juga identik. Ini buat orang yang mungkin tidak cukup akrab dengan mereka-mereka yang berasal dari Indonesia Timur ini. Padahal kan berbeda sekali. Bahlil itu berasal dari Papua. Dan dia sendiri juga bukan etnis asli dari Papua ya. Dia pendatang dari Sulawesi. Sementara kemarin pelaku-pelakunya itu diidentifikasi berasal dari NTT, tepatnya dari Pulau Alor. Makanya Felix ini di media sosial juga dikenal sebagai Black Alor gitu ya. Eksotis sekali namanya itu. Nah, benarkah ini orang suruhannya Bahlil? Begitu ya, kalau kita gunakan kalimat yang lebih mudahnya. Dan kalau kemudian Bahlil melakukan itu, apa kepentingannya Bahlil? Apakah Golkar berkepentingan atau yang tadi itu bahwa ini Jokowi berkepentingan? Karena para aktivis yang berkumpul kemarin, itu kan yang diundang oleh Forum Diaspora Indonesia itu memang banyak sekali forum ini adalah tokoh-tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan sekarang ini memang mereka banyak yang melakukan advokasi terhadap masyarakat ya. Sebutlah kemarin tuh hadir misalnya Said Didu. Said Didu ini kan belakangan sedang bersengketa dengan Pantai Indah Kapuk ya. Dia turun sendirian ke lapangan untuk melakukan advokasi warga di sana. Dan belakangan ini sudah mulai dia dibantu oleh emak-emak, ini banyak emak-emak yang ikut turun ke sana, emak-emak militan gitu. Sementara presidium kami, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo, ini mantan Panglima TNI, itu kan sedang melakukan advokasi bagi warga Sentul itu yang lahannya juga digusur secara semena-mena oleh Sentul City, PT Sentul City ya. Kalau Sentul City ini kelihatannya berurusannya juga banyak sekali berurusan ya. Sebelumnya juga Anda pasti ingat ya, ribut-ribut dengan Bung Rocky Gerung ya, bersama sejumlah warga pada waktu itu juga rumahnya akan digusur oleh Sentul City. Jadi ini bukan konflik baru ya buat Sentul City. Nah, di luar itu kan ada juga presidium kami, Profesor Din Samsudin yang kemarin hadir dalam kegiatan Forum Tanah Air itu. Jadi ya tidak terlalu salah kalau kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dari kemarin itu yang ditarget itu adalah para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, atau kami. Itu kan bisa terlihat ya dari para pelaku unjuk rasa. Kan kemarin itu sebenarnya terbagi dua ya. Ada yang melakukan unjuk rasa di luar hotel gitu, di jalanan di depan hotel, dan mereka juga menggunakan mobil komando, dan ada yang melakukan kerusuhan di dalam. Kata polisi sih yang mereka kecolongan karena pelaku kerusuhan itu dari pintu belakang, sementara pelaku unjuk rasa dari pintu depan. Nah, kalau kita lihat spanduk-spanduk yang dibentangkan oleh para pengunjuk rasa di depan ini, yang satu paket dengan para perusuh itu, memang nama-nama para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bahkan nama kami sendiri juga disebutkan di situ ya. Di situ ada nama Said Didu, ada Profesor Din Samsudin, dan kemudian kan ada spanduk yang menuliskan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu adalah pemecah belah gitu ya. Jadi ya ini targetnya jelas, tapi siapakah pemainnya, apakah kemudian ini betul-betul order dari Jokowi langsung, ini yang saya kira masih dibikin jelas oleh polisi, karena polisi kan sudah menangkap dua orang pelaku itu, dan salah satunya adalah Felix tadi itu ya. Jadi dia yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Dari 5 orang yang ditangkap itu yang sudah ditetapkan jadi tersangka 2 orang. Salah satunya adalah Felix yang menjadi koordinator lapangan. Nah, dengan tadi yang saya gambarkan bahwa ada Said Didu yang sedang sekarang berhadapan dengan Pantai Indah Kapuk 2, pengembang ini di bawah pengembang Agung Sedayu Group, kemudian Gatot Nurmantyo dengan Sentul City, terus kemudian Din Samsudin juga terus melakukan kritik-kritik terhadap pemerintahan. Bahkan aktivis-aktivis kami yang lainnya juga secara kritis kan terus-menerus mengkritik pemerintah. Sebelah Refli Harun, sebelah Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan kemudian Marwan Batubara. Banyak sekali yang terus melakukan kritik-kritik itu, dan bahkan termasuk beberapa penulis produktif seperti Rizal Fadilah atau Radar Tiribaskoro kan juga terus menyampaikan kritik pada kekuasaan. Jadi dimensinya ini sangat banyak. Siapa yang bermain gitu? Apakah mereka sama-sama bermain atau hanya salah satu yang bermain, dan kemudian karena banyak dimensinya orang kemudian menduga-duga banyak sekali kaitannya dengan mereka-mereka ini, dengan kelompok kepentingan atau yang sering disebut sebagai oligarki gitu. Nah, balik lagi tadi ke simpulan atau jumping conclusion yang disampaikan oleh netizen bahwa ini adalah orang suruhannya Bahlil gitu. Saya membaca begitu di media sosial. Ini tampaknya dipicu oleh video kemunculan Felix itu ya di acara Golkar. kita bisa perhatikan tadi kan bahwa di dalam video itu terlihat bahwa itu acara Felix hadir di acara Golkar, itu benar ya. Tapi dia memang tidak menggunakan seragam Golkar seperti yang lain, yang apa itu tadi kayak laskarnya begitu ya. Apa saya nggak tahu nih yang mereka pakai lorengnya Golkar itu apakah AMPI atau ada Angkatan Muda Partai Golkar, yang lain saya nggak begitu familiar dengan soal ini. Tapi Felix kan terlihat dia mengenakan batik begitu ya. Dan kalau Anda jeli di belakang itu, di belakang mereka itu kan terlihat tulisan bahwa rapat pleno Partai Golkar, dan tanggalnya jelas tanggal 13 Agustus 2024. Itu artinya kan Bahlil belum menjadi Ketua Umum Partai Golkar ya. Itu adalah sehari setelah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto itu menyatakan pengunduran diri, dan kemudian rapat tanggal 13 itu kan memutuskan untuk menunjuk siapa yang menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan kemudian kan diputuskan bahwa waktu itu yang menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, ini Menteri Perindustrian. Nah, Bahlil itu kemudian baru terpilih secara aklamasi dalam Munas Partai Golkar. Jadi disebutnya bukan Munaslup tapi Munas. Jadi Rapimnas dan Munas Partai Golkar itu pada tanggal 21 Agustus 2024. Jadi kalau kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa itu orangnya Bahlil, saya kira mesti hati-hati ya. Karena itu jumping conclusion, faktanya kita belum bisa menyatakan itu salah, tapi belum juga tidak langsung bisa menyatakan benar. Apalagi kemudian kalau mengaitkan Golkar itu terlibat dalam kerusuhan kemarin yang terjadi di forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, saya kira juga terlampau cepat kita menyimpulkan. Tapi satu hal saya kira ya yang bisa kita simpulkan, orang seperti Felix ini dia beredar di lingkaran luar ya, saya kira bukan lingkaran dalam para elit politik di Indonesia. Kita simpulkan itu kenapa? Karena ya kehadiran di Partai Golkar. Kemudian kemarin itu dia melakukan kerusuhan itu jelas bukan kepentingan dia. Dia hanya jadi orang bayaran. Ya, jadi ya dia ini posisinya seperti apa ya? Posisinya ya orang bayaran, orang suruhan yang kemudian itu banyak digunakan oleh elit-elit politik di Indonesia ini, terutama di Jakarta. Kan kalau kita melihat ya soal orang-orang seperti Felix ini kan sering disebut sebagai preman begitu, dan kebetulan saja ini kebanyakan datang dari Indonesia Timur, mulai dari Papua, Maluku, NTT, bahkan sebenarnya kalau namanya preman juga di Sumatera juga banyak, misalnya di Sumatera Utara dan sebagainya, itu banyak juga aksi-aksi semacam ini. Tapi di Jakarta memang yang kelihatannya menonjol mungkin karena tampilan fisiknya itu adalah mereka yang berasal dari Indonesia Timur begitu ya, dan biasanya mereka ini digunakan untuk jasa keamanan biasanya untuk pengamanan ketika ada sengketa lahan, kemudian juga debt collector, bahkan juga jasa-jasa tempat parkir gitu. Tapi rupanya ada kelompok seperti Felix ini yang selain dia jasa keamanan dan parkir itu dia digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok elit politik di Indonesia untuk menekan lawan-lawannya. Kita bisa menyimpulkan semacam itu ya. Mungkin kalau dia hadir di Golkar itu dia dalam rangka membantu keamanan, tapi kalau yang dalam kasus di Forum Tanah Air itu, diskusi Forum Tanah Air itu, mereka ya ini untuk menekan lawan-lawan politiknya. Nah, ini memang fenomena yang menyedihkan ya. Kalau kita melihat dari mana? Dari perspektif yang lebih humanis gitu. Kalau dari perspektif yang lebih humanis, kita akan melihat bahwa ada persoalan serius ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan juga lapangan kerja. Dan kita tahu bahwa dari sisi sumber daya manusia, ini walaupun sebenarnya juga banyak bibit unggul, terutama di bidang olahraga dan sebagainya, tetapi kita kan tahu ya bahwa akses terhadap pendidikan itu ya masih sangat terbatas ya. Beda sekali dengan Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, jadi ada ketimpangan di sana. Jadi mereka ini banyak sekali sumber daya manusianya yang tidak kompetitif. Jadi kalau mereka kemudian bersaing untuk mendapat di lapangan kerja formal, ya mereka kalah. Yang kedua, untuk di Indonesia Timur itu ketersediaan lapangan di sana juga sangat terbatas. Karena itu kemudian mereka banyak yang berbondong-bondong ke kota-kota besar, ya seperti Surabaya dan juga ada yang ke Batam, ada Bali, Denpasar ya, dan tentu saja Jakarta yang terbanyak. Nah, kemudian muncullah kelompok semacam ini, mereka diorganisir, dan biasanya ini yang mengorganisir adalah juga para tokoh-tokoh atau senior mereka yang berasal dari daerah yang sama begitu ya. Itu saya kira ini pemerintah punya andil dalam mengapa terjadi hal semacam ini ya, kenapa kemudian terjadi premanisme, terutama buat saudara-saudara kita yang berasal dari Indonesia Timur tadi. Karena ya buat mereka tidak ada pilihan lain, mereka itu untuk eksis, mereka butuh pekerjaan, dan yang tersedia pekerjaan buat mereka dan sesuai dengan skill mereka, kita menyebutnya secara netral begitu, ya itu tadi menjadi tenaga pengamanan itu ya. Tapi yang dalam kasus yang berbeda ini kemudian juga ketemu dengan kepentingan para elit politik ya. Elit politik ini dalam kaitannya tadi untuk mengamankan kepentingan mereka juga, biasanya mereka mungkin menjadi bodyguard dari para tokoh-tokoh elit politik ini kayak yang biasanya kaitannya dengan kedaerahan kebanyakan, dan kemudian itu tadi digunakan untuk menekan lawan-lawan politiknya. Nah, yang jadi persoalan kan dalam kasus di kemarin di FTA itu, orang banyak mencurigai itu ada kaitannya dengan petugas atau aparat keamanan, dalam hal ini polisi. Yang ini saya kira tentu harus dibikin jelas, dan kita tunggu bagaimana investigasi dari Polda Metro Jaya, karena dari kalau ini kelihatan sekali ya video-video seperti yang kita saksikan ini ya, sulit untuk membantah bahwa mereka punya hubungan yang dekat. Hubungan dekat ini juga mesti kita pertanyakan kaitannya, apakah memang mereka itu di bawah kendali polisi, atau sebenarnya ya karena memang mereka ini sering terlibat dalam berbagai aksi-aksi semacam ini, jadi para polisi itu udah nggak asing lagi lah dengan mereka. Mereka jadi sering ketemu di lapangan, sama dengan wartawan yang juga sering meliput di lapangan dan bertemu dengan para polisi. Ini wartawan-wartawan itu juga bisa membedakan tuh mana polisi dan mana yang bukan gitu ya, mana yang intel, mana yang bukan gitu, meskipun pakai pakaian preman, karena mereka sering bertemu dan biasanya ya sudah hubungannya sangat akrab juga. Apakah seperti itu pola hubungan yang terjadi kemarin? Ini yang saya kira perlu kita bikin jelas. Jadi ini saya kira persoalan kita semua ya, lepas dari siapa sebenarnya yang gerakkan mereka, siapa membayar mereka, tapi itu adalah fenomena di Indonesia hari-hari ini. Berbagai persoalan bertumpuk menjadi satu, berkait berkelindan, mulai dari persoalan sumber daya manusia yang tidak cukup kompetitif, lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian adanya politisi avanturir, dan juga ada penguasa-penguasa yang tidak mau dikritik gitu, sensitif dengan kritik, kemudian mereka mencoba membungkam lawan-lawan politiknya dengan mengerahkan para preman semacam ini. Jadi PR-nya besar, dan ini saya kira adalah pekerjaan rumah bersama kita. Dan tentu saja ini yang tugas paling besar itu adalah pemerintah dalam hal ini, penguasa. Tetapi kita, civil society, itu terus saya kira harus terus menyerukan itu, terus melakukan kontrol, karena ada tanda-tandanya bahwa pemerintahnya Prabowo Gibran ini kalau dibiarkan tanpa kontrol itu sangat berbahaya, karena ini semua kekuatan partai politik akan bergabung di sana ya. PDIP kelihatannya udah hampir pasti akan segera bergabung. Jadi ya memang kita tidak bisa berharap kemudian DPR itu melakukan peran kontrolnya, apalagi kalau nantinya para ketua umum partai politik yang ada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu semuanya menjadi menteri di kabinetnya Prabowo. Kalau udah ini makin sulit ya, karena kita tahu bahwa di DPR tuh fraksi-fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari DPP parpol masing-masing. PR kita masih sangat besar ya untuk mewujudkan Indonesia seperti yang kita bayangkan gitu, yang gemah ripah loh jinawi, aman tentrem kertoraharjo gitu, atau baldatun toyibatun barupun kofur atau menjadi negara demokrasi yang keberadaan pemerintahnya itu mengayomi dan melindungi kepentingan segenap bangsa sebagaimana amanat dari konstitusi kita. Ya, mencerdaskan kehidupan berbangsa, kemudian juga melindungi fakir dan miskin, dan memajukan kesejahteraan umum. Saya Hersubeno Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.